mulai bola yang pertama dipegang oleh Ibos. Nomor 2 di sana lakukan zone terima. Baik sekali. Umat diurut. Apa yang terjadi saudara? Out. Bernet saja tidak mengenai tangan lawan sehingga poin yang pertama didapatkan oleh pemain dari Ibos. Center ping di sana lakukan zone. Baik sekali, kurang begitu maksimal. Dipukul, apa dicorek, tapi dapat di... Apa ya, lo hampir metak. Mitman. Nik. Cibala di sana. Terima-terima bola, lakukan se. Tinggi datangnya, diterima oleh biru. Baik sekali, umpah. Oh, panjang sekali cemesannya. Tidak mau nyentuh area lapangan dari pertahanan Cibala. Lakukan sel pendek saja, salah pengertian kelihatannya, miskomunikasi dari pemain Ibos di sana. 3-1. Lakukan sel, diterima baik sekali, colek. Apa yang terjadi? Ingat! Astagfirullahaladzim. Bud, kita bukan gas oleh si jajan. 4-1, Cibala di sana, lakukan sel. Diterima baik sekali, ada masih dapat diterima, colek. Oh, terjadi kesalahan di lawan sendiri, di lapangan sendiri maksudnya, sehingga poin kembali untuk Cibala 5-1. Cibala lakukan sel, tinggi datangnya, diterima baik sekali, obat geng. Itu dia maksudnya cemesan, baik sekali dari Ibos. 2-5. Ya nomor 5 di sana, sang bomber dari Ibos lakukan sel, tinggi datangnya, diterima. Oh kakak, pukul, masih dapat di kedua, apa yang terjadi, dicorek saja, dapat dikembalikan, angkat kembali, pukul. Cari, cari lapangan yang kosong, sehingga kosong banget di sana. Alut, poin kembali untuk Cibala, 6-2. Lakukan sel, Cibala, baik sekali. Umpan, aduh. Net-net ini diraung 7-2 untuk Cibala. Cibala di sana masih menerima bola, lakukan sel. Tinggi datangnya, diterima baik sekali. Amat, colek. Apa yang terjadi saudara? Masuk kelihatannya. Apa yang terjadi dari pemain Ibos di set yang kedua ini? Performanya belum begitu seperti set yang pertama kelihatannya. Cibala lakukan sel terlalu rendah, memberikan poin gratis saja buat Ibos di sana. Terpaut 6 angka, terpaut 5 angka, 3-8. Lakukan sel, diterima baik sekali, umpan tinggi, pukul. Baik sekali pukulan dari nomor 6 ini, tidak dapat dikembalikan pemain dari Ibos. Cibala di sana nomor 10 lakukan sang bomber, tinggi datangnya, diterima baik sekali. Dicolek saja, terjadi miskomunikasi, tetapi pemain dari Ibos sangat cerdik melihat area yang kosong sehingga melahirkan poin untuk Ibos. 4-9. Lakukan sel, tinggi datangnya, diterima umpan tinggi kembali. Mesannya terlalu rendah saudara penonton yang berbahagia, sehingga terpaut 4 angka saja. Main dari Ibos, 5-9. Lakukan sel, diterima baik sekali, umpan tinggi, dipukul. Apa yang terjadi saudara? Touch ternyata pemain dari Ibos, sehingga poin untuk Cibala 10-5. Bola kosong sudah dilakukan, umpan, colek. Di area yang kosong tapi masih dapat diterima, pukul dari belakang, dapat dikembalikan di biru. Colek kembali, masih. Apa yang terjadi? Dapat dikembalikan, colek saja dari belakang, masih dapat diterima. Pukul, Lalu terburu-buru kelihatannya pemain dari Cibala ini, hingga poin diperoleh dengan mudahnya untuk Ibos. Ibos di sana lakukan selama 9, sudah dilakukan, terima, baik. Pukul! Ayo, baik sekali pukulan dari Cibala ini. 11-6. Cibala lakukan sel, nomor 6 sudah digulirkan, terima baik sekali. Agak terjadi miskomunikasi, tetapi masih dapat dikembalikan oleh pemain Cibala. Pukul dari belakang, apa yang terjadi? Masih dapat dikembalikan. Umpan! Jadi yang
tangkup terlebih dahulu di net sehingga poin untuk Ipos 7-11. Terkuat 4 angka saja. Sang Bomber Ipos yang melakukan sekeras panjang, terlalu panjang kelihatannya, sehingga memperjauh ketertinggalan kembali 12-7. Cipala di sana laku kancel. Sudah digulirkan. Terima. Baik. Umpan. Masih dapat dikembalikan lagi. Diumpan kembali. Pukul pelan. Masih dapat dikembalikan. Dicolek kembali. Apa itu dari saudara? Umpan dari belakang. Masih dapat diterima. Dapat dikembalikan lagi. Colek saja. Dapat diterima. Apa yang dari saudara? Itu dia. Tapi tidak mengenai tangan lawan sehingga memperoleh poin untuk tim Cipala 13-7. Cipala di sana, laku aja. Pendek saja, diterima, baik. Pendek, masih dapat dibendung, masih dapat dikembalikan. Angkat kembali dari belakang, pukul pelan, masih dapat diterima. Dicolek kembali, masih dapat dikembalikan. Waduh, udah kesampot. Iya, di malam aja. Coba tadi kulirkan, terima umpan kembali. Ah, kurang begitu baik pengembalian dari Cipala di sana. 8-14, center team di sana, Cipala. Lakukan sepelan datangnya, diterima, baik sekali, angkat tinggi, dipukul. Baik sekali perbuatan dari Ivos di sana. Ya, disenggol kembali para penonton supporter yang berbahagia untuk pertandingan esok hari, hari Minggu tanggal 25 untuk putaran yang pertama. Antara Rismoja akan berhadapan dengan IPOP LSP. Sementara di putaran kedua akan mempertemukan IPOP LSP berhadapan dengan IPORTA. Besok dari IPOP berduyun-duyun akan ke lapangan Loser. IPOP dari Lambang Sari. Iya, kita kembali lagi ke lapangan. Ah, pukulan dari Cipala tidak mengenai tangan dari Ipos. Silakan poin untuk Ipos. Ipos sudah digulirkan, terima, baik sekali umpan tinggi. Sang Bomber, gila pukulannya 600 km derajat Celcius tanpa diterima oleh Ipos di sana. Keren, panas banget itu pukulannya. Sumbrah. Sama dikembalikan. Agak tinggi. Apakah dibalas? Dibalas colekan. Dingin. Colekannya begitu mematikan, saudara. Nomor 7 di sana, Ipos. Limang-limang bola, lakukan, sir. Sudah digulirkan. Terima umpan tinggi. Itu dia. Ini lebih panas. Masuk. Masuk, saudara penonton dan penonton yang berbahagia di sana. 17-12. Tepuk 5 angka cukup jauh, saudara penonton. Tinggi, panjang. Ipos di sana lakukan sir. Sudah digulirkan pelan saja, diterima, baik sekali, angkat. Dicolek saja, masih dapat dikembalikan. Angkat tinggi, dipukul. Nah, sedikit panas pukulan dari Ipos di sana. Tidak dapat dikembalikan oleh pemain Cipala di sana. Ipos masih nomor 4. Sana lakukan sir, tinggi datangnya. Diterima, umpan tinggi, dicolek, nyangkut kembali. Nomor 10 dari Ipos ini melahirkan poin dengan mudah untuk Cipala. 18-14, Cipala kansel, terima. Kurang begitu maksimal, apa yang terjadi? Oh, kembalian yang penyelamatan yang kurang begitu berarti sehingga melahirkan poin kembali untuk Cipala. 19-14, Cipala masih di sana. Bagaimana mampu lakukan sesuai dengan berita, keras datangnya. Tidak begitu maksimal pengembaliannya. Ini sekali saja tinggi datangnya. Apa yang terjadi, saudara, masih dapat dikembalikan? Oh,
pukulannya kurang baik di sana, pukulan dari Cipala, sehingga memberikan angka demi angka yang sangat mudah untuk Evos. Evos bisa lakukan sepelan saja, diterima cukup baik, angka tinggi, dipukul gampang sekali, masih dapat diterima. Dicolek, ah! Ih, baik sekali penyelamatannya. Apakah yang terjadi? Dicolek kembali, tidak selamat kali ini. Poin, poin untuk Evos 16-19. Nomor 9 masih bisa melakukan 11. Diterima, umat tinggi, dicolek kembali. Dicolek, namun dicolek. Permintaan name out yang pertama dari Cipal. Ya, kita melihat di lapangan penonton dan supporter yang berbahagia sudah digulirkan, penerimaan yang kurang maksimal buat bu, colek dari belakang dapat diterima, umat dicolek kembali. Ah, kayak terjadi saudara, colekan dari Evos ini tidak dapat diselamatkan oleh pemain Cipal, sehingga satu angka saja menyusul perolehan angka Evos laku kasem. Apa yang terjadi saudara? Terjadi pelanggaran dari Cipal di sana, menyeberangi garis lain lapangan, sehingga poin dengan mudah gratis untuk Evos. Masih Evos sana, pendek saja, diterima baik sekali, angkat. Oh, masih dapat diterima, angkat kembali tinggi, dipukul, dapat dibendung, dapat diselamatkan kembali, angkat, dipukul pelan. Apa yang terjadi saudara? Oh, terjadi netting center team dari Evos ini, sehingga poin kembali untuk Cipala 29-19. Cipala di sana nomor 6. Barat lakukan setinggi datangnya, diterima baik sekali, angkat, dicolek, cari area yang kosong, namun sangat jeli pemain dari Evos nomor 10 ini, sangat cerdik, baik sekali mencari angka demi angka. Sang bomber nomor 10 ras datangnya, diterima namun baik sekali, dipukul. Oh, pukulan yang keras namun tidak mengenai tangan lawan, sehingga poin untuk Evos sudah dilakukan. Keras kembali, baik sekali saudara, dicolek, dapat dikembalikan, angkat kembali, pukul dari belakang. Apa yang terjadi Cipala sehingga tersusul angkanya 22-20. Evos di sana lakukan keras, tajam, masuk saudara. Pengalamannya kurang maksimal dari Cipala, dua angka saja untuk mengakhiri set yang kedua, nomor 3-20. Evos angkasam. Dibiarkan saja menggulir. Permintaan demo kembali dari Cipala. Ya, balik lagi kita ke lapangan pertandingan seluruh supporter yang berbahagia. Satu angka saja untuk mengakhiri set yang kedua ini, dapat diterima baik sekali, angka tinggi saudara, dipukul pelan namun dapat dikembalikan, angka kembali, pukul dari belakang. Oh, baik sekali nomor 10 bomber dari Evos ini mengakhiri set yang kedua dengan perolehan angka 2.